Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2020, saya berada di sekitar tidak jauh dari PJL 235 ya. Ini PJL 235. Kita zoom coba. Oke. Ya, ketutupan angka 5-nya nih. Ini PJL 235. Oke, nanti kereta akan bergerak dari timur menghadap ke arah kamera, itu ke arah barat. Tepat pukul sekarang 5 lewat 48 menit, kereta sebenarnya sudah dilepas dari warung Bandrek. Jadi biasa melintas di sini pukul 5 lewat 50 atau 5 lewat 53 atau 5 lewat 54. Nah, ini PJL-nya agak berbeda nih, karena ini jalannya lurus ya. Lurus langsung mematahkan rel kalau di sini. Jadi kalau di sini PJL-nya walaupun hujan, ini tidak ada kendala, beda sama PJL Wigo Ong. Oke. Kita lihat. Ini pintu perlintasan sudah bunyi. Saat lagi kita akan ya, keretanya akan datang dari sini. Masih ada yang melintas motong jalan nih, ibu-ibu biasa melintas jualan gorengan ya. Kita doakan agar senantiasa selamat, karena pasti kalau orang sini tahulah kapan kereta lewat ya. Ya, ini jalur 1, kereta akan datang dari bawah ya. Dari jalur 2 ya. Itu jalur dari arah Jogja Jawa Timur juga. Dari Jogja dan Jawa Timur.
dimulai dari arah timur, tidak lama lagi berjalan langsung kereta api Kahuripan. Dari pesan beritara untuk tujuan akhir stasiun Kiara Cepat. Ya, semboyan 35 sudah berbunyi. Saat lagi keretanya akan nampak. Petugas yang sedang berjalan itu biasanya Kang Rahmat, warga Cukang Akar. Keluarganya sudah menanti di sana. Menanti kedatangan Kahuripan dari Blitar menuju ke Kiara Condong, Bandung. Jadi mengakhiri perjalanannya di stasiun Kiara Condong. Ya, ini para petugas kereta lokal sedang menaiki lokomotif. Wow, naik ke atas. Kayaknya ada yang mau dibetulin kali. Naik ke atas tuh. Kesibukan pagi di stasiun Cibatu pukul 5 lewat 54 menit. Kita lihat para petugas, kru kereta api lokal sedang berada di atas lokomotif kereta 201 yang biasa menarik rangkaian kereta Bandung Raya. Keberangkatan dari Cibatu pukul 06 lewat 55 menit. Jadi 1 jam lagi ya kereta ini diberangkatkan dari jalur 4. Menuju ke stasiun Bandung. Lalu nanti dari stasiun Bandung, kalau yang ingin ke Cimindi, ke Padalarang, ke Andir, itu biasa naik kereta ini juga, tapi harus turun beli tiket lagi seharga 4.000. Gitu. Nah, karena nanti di Bandung akan berhenti sekitar 25 menit kalau nggak salah, hingga penumpang kosong. Jadi relasinya berubah nanti jadi Padalarang Cicalengkaan.